Baiklah, kali ini kita akan menampilkan pertandingan catur antara Mikhail Pal melawan Lembit Atsopikov yang berlangsung pada tahun 1986. Mikhail Pal memulai langkah dengan pion E4, dibalas oleh Lembit dengan pion D6, D4, D5, selanjutnya Pal menggerakkan gajah ke D3, kuda ke F6, kuda bergeser ke G5, A6 mengusir kuda, Lembit memakan pion, makan kuda, lanjutkan oleh Tal dengan gajah ke G6, star, gajah bergeser ke D8. Di sini Mikhail Pal melakukan blokade pendek. C5. Kuda makan C5, makan C5, gajah bergeser ke A5, ter, pion makan kuda, sini menteri bergeser ke C4, lanjutkan oleh gajah ke C5, benteng ke D1, benteng ke F8, D4 mengusir gajah, gajah ke D4, dan di sini Mikhail Pal memakan gajah dengan benteng, dan di langkah ke-22 ini Lembit Atsopikov menyerah. Bila kita lanjutkan, maka pion memakan benteng, menteri putih ke G7 skak, gajah ke E7,
Menteng putih ke E1 skak. Kuda menutup. Benteng makan kuda skak. Raja ke F6. Menteri putih ke D6 skak. Raja ke G5. Maka Mikelta menutup dengan pion ke H4 skakmat.